Boboiboy kuasa 5 berhasil temukan bekas kecelakaan pesawat. Pada suatu hari, Boboiboy kuasa 5 akan bertugas. Dia akan segera pergi bertugas ke hutan kegelapan. Di sana nanti juga akan ada Ultraman Ribut dan Ginga. Baiklah, angin, daun, petir, apa kalian sudah siap? Aku sudah siap sekali. Iya, gak perlu ditanya. Sudah lama kita tidak pergi misi ke hutan. Aku hanya ingin tidur saja kalau bisa. Ngantuk soalnya. Kalau begitu, baiklah. Kita berangkat ke lokasi sekarang ya. Mana busnya? Ke parkiran dulu yuk. Pergi ke parkiran. Aduh, busnya ada di parkiran cuy. Waduh, di kota Boboiboy ini banyak banget kecelakaan pesawat ya cuy. Mungkin karena di sini banyak medan magnet yang berbahaya. Loh, busnya di bawah. Ya ampun, parkirnya di bawah dong. Tush. Jatuh kita cuy. Mana ini teman-temanku? Parkirnya di bawah. Ini busnya yang akan kita gunakan menuju ke hutan itu. Jangan ada yang aneh-aneh ya saat naik bus. Nanti berbahaya. Aneh-aneh apa pula? Tak mungkin lah kita berbuat macam-macam. Waduh, monster watcher bintang cuy. Kenapa ada monster bintang di kota ini? Boboiboy kuasa 5 bersiap. Ini monster yang terlalu berbahaya, kata angin. Soalnya di Boboiboy kalau di bus, kadang dia tuh suka keluarin kuasa random cuy. Akhirnya busnya meledak. Jadinya diberitahu sama si tanah gak boleh mengeluarkan kekuatan yang aneh-aneh cuy, karena bisa mengancam keselamatan busnya. Waduh, lari si monster bintang. Mau lari kemana tuh? Wah, jangan sampai lari dia cuy, penjahat ini. Waduh, kita disiram dong sama Pak Pemadam. Pak Pemadamnya menyiram kita cuy. Sini, oh, lari terus dia. Jangan lari. Wah. Rasakan ini monster bintang. Aduh. Ya ampun, lari terus dia cuy. Injakan tanah. Wah, disiram padam kar lagi kita. Monster bintang merasa terpojok dan hilang entah kemana. Syukurlah, dia tidak mengamuk seperti biasanya. Kita harus cepat ke hutan dan menanyakan ini ke Ultraman Ribut dan Ginga. Betul sekali, Tanah. Sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya monster itu berasal dari sana. Ayo kita cepat ke sana. Kecil, cepat kita ke sana. Ayo para Boboiboy. Aduh cuy, kita harus cepat cuy. Kita harus cepat cuy. Kalau tidak cepat, bahaya ini cuy. Ayo, ayo, naik, 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 naik. Cepat, cepat. Cepat api. Oke, gas. Kita harus cepat pergi ke hutan itu ya cuy. Hutan belantara penuh bahaya. Hutan belantara penuh bahaya cuy. Ada cara tercepat gak nih biar kita... Wah, disenggol kita dong. Gawat sekali para bapak-bapak ini menyetirnya cuy. Gak bisa perlahan mereka ini. Terbang! Bus. Wow, boom. Cara tercepat. Oh, di sana. Wah, pegangan semuanya. Wah, langsung mental. Waduh, langsung mental kita cuy. Waduh, busnya mau kemana itu? Turun, 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 turun. Waduh, kita parkir di situ aja ya tuh. Para boboiboynya turun cuy. Setelah sampai di sana, Ultraman Ribut dan Giga sudah menunggu dan langsung memberitahu Boboiboy tugas mereka di hutan ini. Baiklah, aku akan membagi tugas menjadi dua orang. Tanah, api, angin ikut aku. Petir dan daun ikut Ultraman Ribut.
Kita akan berpencar menyusuri tempat ini untuk mencari bekas kecelakaan pesawat itu dan mencari dua monster bintang. Monster bintang? Aku tadi melawannya di parkiran Ultraman Ginga. Itu adalah monster bintang ketiga. Baguslah kalau kalian menang. Baiklah, sekarang para Bobo Boy berpencar. Pergi susuri hutan. Oke cuy, kita akan pergi menyelusuri hutan ya cuy. Kita pakai Ultraman Ginga ya. Waduh, hutannya memang belantara penuh bahaya cuy. Ada mobil bergerak sendiri cuy. Ya ampun, ada mobil bergerak sendiri. Ada mobil bergerak sendiri tadi. Mobil hantu. Kalian lihat tidak Bobo Boy? Mobil ini bergerak sendiri. Iyalah Ultraman Ginga, menyeramkan. Ada mobil hantu cuy di hutan. Ya langsung ayo kita cari di mana bekas kecelakaan pesawatnya cuy. Semoga masih bisa. Semoga masih bisa cuy dan masih ada. Wah, dua monster bintang ada di sana woi. Dan itu bus kita dong. Tim Ultraman Ginga bertemu dengan dua monster bintang sekaligus. Monster bintang, pas sekali ada dua. Setelah mengalahkan ini, tugas kita akan segera selesai para Bobo Boy. Bobo Boy, apa kalian sudah siap semua? Sudah siap Ultraman Ginga? Aku akan hajar dia seperti pas di parkiran tadi, kata Ultraman Bobo Boy Api. Anginku tidak pernah meleset, kata Bobo Boy Angin. Kalahkan dua monster bintang. Oke cuy, langsung kalahkan cuy. Waduh, mainnya pakai basoka ya mereka cuy. Tembakan api abadi. Nice. Gua ambil sekarang basokamu. Oh, gak bisa. Wah, aku juga punya. Oh, rasakan itu. Rasakan itu, aku juga punya. Kali ini kau tidak akan bisa lari dariku monster bintang. Kekuatan alam. Segeralah dua monster ini. Monster bintang hilang dan tersegel. Terima kasih Bobo Boy. Kita sudah berhasil menjalankan misi ini. Sekarang ayo kita pulang ke titik awal untuk memberitahu Bobo Boy yang lainnya. Baik Ultraman Ginga, ayo. Daun memanggil. Ada apa Daun? Cepat ke sini, cepat. Baik. Ada apa Daun? Daun sepertinya sangat panik cuy. Ayo naik mobil. Aduh, ada masalah apa lagi cuy? Daun menyuruh kita cepat-cepat untuk kesana cuy. Oke, ayo. Saja Daun, aku lagi OTW. Lagi OTW ya cuy. Ada masalah apa lagi nih cuy? Wah, kok ada pesawat di sana? Pesawat siapa itu cuy? Jangan-jangan itu bekas kecelakaan pesawat. Di situ sudah ada si Daun cuy. Lihat-lihat sudah ada si Daun. Ya ini bekas kecelakaan pesawat cuy. Ternyata mereka menemukan pesawat kecelakaan yang hilang. Mereka semua terkejut. Iya cuy, terkejut. Ini pesawat yang dikabarkan hilang, kata Ultraman Ginga. Ribut, apa kau sudah cek-cek sekitar? Belum Ginga, setelah menemukan ini, aku langsung menelponmu, kata Ribut. Baiklah, kalau begitu, semuanya cek setiap sudut dari pesawat itu. Ya ampun cuy, kita menemukan tuh, pesawatnya udah karatan cuy, udah menjadi hitam legam. Udah berapa tahun ini? Lihat, waduh. Tuh, dari mesinnya aja udah kayak gini cuy, udah hitam. Ini mungkin habis terbakar kali ya cuy. Kita bisa mengaca di sini. Comelnya. Oke, terus di sini bagian belakang sayap. Ya ampun cuy. Bisa-bisanya nggak ada yang tahu ya kalau ada pesawat yang terdampar di sini cuy. Ini gimana cara ngangkatnya nanti? Kamu ada ide gak Bobo Boy? Gimana cara kita pindahkan pesawatnya ini? Itu gampang Ultraman Ginga. Kalian kan Ultraman, tinggal diangkat saja.
ide bagus, Boboiboy. Mungkin nanti akan ku coba angkat sama Ultraman Reboot ya. Gimana Reboot? Siap gak? Siap lah Ginggah. Mari kita lakukan itu nanti, oke? Okay? Akhirnya, benar. Ini pesawat yang telah hilang. Ultraman Ginggah dan Reboot memutuskan menyerahkan ini ke bandara agar mereka yang mengatasi pesawat bekas kecelakaan ini. Karena ini di luar dari kuasa Ultraman. Mereka semua pun akan menuju bandara bersama. Tamat. Ya udah sih gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang untuk panjang. Ya udah, bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah. Thank you.